Oke, selamat siang kawan-kawan semua. Musik, ya, yeah, musik. Dari semua jenis seni, musik adalah jenis seni yang paling mempunyai dampak langsung, ya, efek secara langsung, instantly, ya, kita bisa rasakan tadi, ya, dari segala macam jenis seni, musik yang paling kita bisa rasakan langsung. Efek itu bisa bahagia, bisa senang, bisa sedih, bisa bagi pemain musiknya, seperti saya sampai nangis ini. Gak tahu kenapa nih, saya terharu melihat begitu banyak penontonnya, ya. 300 ribu orang. Aduh, menangis. Nah, itu dan juga membahagiakan siapapun yang mendengarnya, ya. Jadi kalau kita tadi saya temuan tepuk tangan goyang-goyang, aduh saya juga ikut senang gitu, ya. Nah, dari semua itu alat musik yang dimainkan, saya pribadi, ya, saya memilih gitar. Sejak dulu, sejak saya mulai belajar alat musik, yang saya cintai adalah gitar. Kenapa gitar? Nah, hari inilah saya akan menjelaskan bahwa kita semua harus bisa main musik supaya untuk membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain, tapi juga memilih alat musiknya yang paling baik adalah gitar. Nah, kenapa gitar? Satu, gitar ini adalah alat musik yang disebut polifoni, ya, polifoni. Polifoni itu artinya dia dalam waktu bersamaan, dia bisa bunyi lebih dari satu phone, dari satu suara, ya. Jadi saya misalnya, kalau one phone aja, ya, biphone, triphone, ya ini empat phone, tapi bisa juga enam, maksimum enam, ya. Nah, keuntungannya adalah saya bisa accompany siapapun yang mau main melodi, mau nyanyi, ataupun main melodi, ya. Misalnya, blue moon, arena standing alone, da 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 tamparan, da da pamparan. Polifon, ya. Keuntungan lagi dari polifon adalah kita punya melodi dan iringan dalam musik itu kan selalu ada penyanyi, ada pengiring, accompany. Itu bisa disatukan dalam satu alat. Jadi kalau kawan-kawan semua tadi sudah melihat lagu pertama, judulnya Molindo Cafe, kalau di Indonesia jadi kafe, kopi dangdut, ya. Di Jepang Cafe Rumba judulnya. Tapi itu lagu yang sama, lagu dari Venezuela. Nah, dan seterusnya, ya. Jadi polifoni seperti itu. Dan ini alat musik polifoni tidak banyak, ya, tidak banyak. Saya bisa sebut piano pasti, ya. Harp, ya, harpa polifoni. Akordeon, ya, polifoni juga. Harmonika, harmonika polifoni juga, tapi mungkin dia tidak bisa pisah melodi dan akompeni, ya, satu melodi saja. Lalu apa bedanya gitar ini dengan alat musik polifoni yang lain? Kelebihannya apa? Ya. Ini yang saya suka dari gitar. Dia bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita main piano, nggak mungkin kita gotong-gotong piano, ya. Jadi saya tadi dari rumah bawa gitar, satu gitar saya tinggal tenteng saja. Kalau bawa piano susah. Harpa, mungkin sekarang ada harpa yang portable, ya. Tapi itu pun agak sedikit masih lebih ribet. Karena jumlah senarnya banyak. Ya, tuningnya juga lebih rumit. Ya, nggak ada saingannya, ya. Dia bisa mudah dibawa kemana-mana, tapi dia polifoni. Lalu itu sudah dua kelebihan, ya, mobile, portable, ya, dan kemudian polifoni. Kelebihan yang ketiga adalah jika saya bisa main gitar ini, ya, saya bisa melakukan berbagai macam jenis suara di gitar saya. Sambil contoh misalnya. Beda dengan, kenapa ini? Karena saya tutup senarnya di sini, ya. Kalau saya mau bikin yang agak beda lagi, saya bikin. Ya,
Lalu ada satu lagi teknik yang saya mungkin hanya ada di gitar. Itu disebut dengan vibrato ya. Vibrato itu hanya vokal yang bisa. Ya kalau kita nyanyi kan oh gitu ya. Ini juga gitar. Ini saya mainnya di sini ya. Kalau saya di sini. Di sini. Ya, itu suaranya. Lalu ada satu lagi teknik yang harmonik ya di gitar ini juga dia ada satu titik di mana dia bisa bunyi tanpa kita harus tekan. Asli. Ini asli. Harmonik. Jadi kalau saya main harmonik, saya bisa manfaatkan dia misalnya untuk. Atau. Atau. Harmonik. Jadi boleh dibilang dalam satu instrumen ini kita bisa memiliki berbagai macam jenis instrumen yang lainnya ya. Belum lagi percussion ya. Atau saya mau main bareng dengannya. Ini. Ada lagi. Oke, itu kelebihan yang nomor 4 tadi ya, nomor 4 ya. Lalu kelebihan yang lain adalah orang bertanya, pasti susah dong main gitar, susah enggak? Gampang-gampang susah. Jadi bisa dibilang susah, bisa juga dibilang gampang. Untuk beginner, ya, untuk pemula, gitar ini adalah alat musik yang sangat mudah. Enggak percaya ya, saya kasih lihat. Saya hanya pakai satu jari ini. Ya. Ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ya. Boleh dicoba nanti langsung ya. Nanti kan kalau ada, yang nanti kalau di kelas ada gitar langsung aja dicoba. Hanya dengan satu jari. Jadi for beginner, it's easy to begin ya. Sangat mudah untuk memulai. Bahkan saya kemarin waktu saya belajar gitar, classical gitar ya. Sebenarnya ini teknik-teknik semua ada di gitar klasik. Pemetik dengan tangan kanan ini. Ya. Kita sudah bisa nyanyi ya. Marilah kawan, mainkanlah gitarmu. Nyanyikan lagu pelepas rindu. Hanya begini aja sih ya, pendek lagunya ya. Tapi itu sudah bisa nyanyi kita dan sudah bisa accompanying somebody untuk nyanyinya ya. Ini kita bisa ubah. Banyak ya. Satu tangan untuk latihan ritmik ya, rhythm yang berbeda. Tangan kiri akan atur notnya.
Nah, lalu yang berikutnya lagi, yang paling asik nih. Gitar ini bisa memainkan segala macam jenis musik. Ya. Apa misalnya? Kalau klasikal udah pasti ya. Atau ya, oke, ya. Ya, dan seterusnya. Itu lagu piano, tapi bisa dimainkan di gitar ya. Oke, terima kasih. Apalagi dangdut tadi sudah ya, kopi dangdut ya. Keroncong. Ethnic music ya. Ya, jadi dari semua kehebatan, kelebihan dari gitar ya, polifon, bisa macam-macam musik, mudah dibawa kemana-mana, dimainkan kapanpun dan dimanapun ya. Ini tanpa listrik juga bunyi ya, kalau Anda belajar keyboard elektronik pasti nggak bisa bunyi meskipun keyboard mudah dibawa. Ini saya matikan sekarang. So ini bantuan dari amplifier. Jadi original suara gitar tadi seperti itu. Kalau di kamar pasti lebih keras lagi ya. Tapi karena ruangannya sangat besar, jadi ketanpa amplifier mungkin kita hanya samar-samar kalau yang di belakang mendengarnya. Lalu yang paling penting lagi adalah harga sebuah gitar. Nah, ini kan penting ya, penting. Harga sebuah gitar dibanding dengan alat musik yang lain itu dia sangat ragamnya sangat luas. Ya, range price ya, price range-nya sangat luas, very very wide itu. Sekarang untuk gitar yang standar yang untuk student belajar, mungkin kita masih bisa dapat Rp800.000 ya. Ada gitar Yamaha yang harganya Rp800.000 dan mungkin dibilang bagus sekali tidak lah, tidak mungkin ya 800. Tapi untuk orang yang baru coba pengen tahu kayak apa sih main gitar atau sekedar ya hanya untuk strumming-strumming aja ya, pukul-pukul saja, mungkin 800 ribu masih bisa. Tapi ada juga gitar yang harganya bisa di atas 400 juta misalnya, ada. Ya. Gitar saya ini mungkin kalau saya tidak salah ingat 4.000 US ya, 4.000 US. This gitar ya. Tapi saya tidak beli. Because saya dari dikasih oleh Yamaha untuk pakai ini. Jadi curang ya saya. Oke, okay, ya itulah salah satu keuntungan jadi gitaris. Lalu harga tersesuai dengan kantong Anda ya. Jadi kita bisa memilih mana yang ini, tapi memang
kalau saya sarankan nanti memilih gitar harus dengan orang yang sudah tahu main gitar atau kenal tentang gitar atau mungkin guru gitar untuk memilihkan yang baik. Karena kadang-kadang merek yang sama dan harga yang sama bisa jadi harganya agak sedikit, kualitasnya bisa beda. Meskipun di seri yang sama dan harga yang sama. Jadi bikinan pabrik kadang-kadang ini, lain kalau kita tailor made ya, kita pesan sama seseorang untuk luthier yang bagus untuk bikin gitar, pasti hasilnya akan lebih bagus daripada kalau buatan pabrik. Tapi ya itulah, mobil juga sama kan, kita beli mobil Toyota Kijang, lalu dengan, jangan bandingkan dengan Rolls Royce ya. Sama-sama mobil ya, sama-sama punya roda ya, sama-sama bisa dinaikin juga, bisa untuk nganter sekolah juga sama. Tapi kan kita bisa lihat bahwa itu ada hal-hal yang membedakan mereka. Dan tergantung pilihan kita, kita mau apa. Ya. Kita mau main gitar untuk apa, ya kita mau naik mobil itu untuk apa. Ya. Kalau untuk profesional, buat saya gitar segini udah sangat-sangat bagus sekali menurut saya untuk ini. Lebih dari ini mungkin ya agak, itu ada unsur pamernya sedikit ya. Kadang-kadang untuk itu kadang-kadang suka ada yang suka pamer juga. Lalu, yang ini, last but not least. Dari berbagai penelitian, ya, main gitar itu, seseorang, mau dia perempuan, mau dia lelaki, kalau dia bisa main gitar, dia akan menarik lawan jenis lebih kuat daripada yang tidak main gitar. Ya, meskipun alat musik, sama-sama alat musik ya, meskipun dia pianis, ataupun dia main saksofon atau apa, tapi kalau dia main gitar, secara persentase, lawan jenis akan lebih senang melihat seseorang yang memainkan gitar. Itu menurut hasil penelitian, ya. Jadi nanti boleh nanti search, ada itu hasil penelitiannya, ya. Nah, saya rasa apa yang saya sampaikan tadi sudah mewakili poin-poin penting. Bagaimana jika kita semua bisa main gitar, itulah keuntungan yang kita dapat. Dan sebetulnya yang lebih penting lagi bukan soal gitar ya, tapi soal musik. Ya. Anda boleh main segala macam jenis alat musik. Karena itu pilihan kita. Pilihan saya gitar, alat musik yang lain harus ada. Karena kalau tidak ada alat musik yang lain, repot ya. Dunia ini isinya gitar semua ya. Enggak ada orkes, ya. Enggak ada orkestra, enggak ada band. Semua nanti mainnya gitar semua bosen juga. Ya. Jadi saya sarankan tetap main alat musik yang lain, tapi gitar tetap main juga. Oke, sebagai penutup, ya, karena saya waktunya udah hampir habis, saya akan mainkan lagu dari film Mission Impossible, composed by Lalo Schifrin. Terima kasih semuanya. Hope you enjoy.